Cuk, mana Raffi ini? Ditungguin lama, on. Halo guys, kembali lagi di channel Kriteng Official. Oke, jadi hari ini karena banyak sekali fan aku yang minta tutorial ngangkat sepeda Kak Kribo. Oke, habis ini aku bakalan kasih tutorialnya. Gimana sih ngangkat sepeda? Yuk, buruan ikutin saya. Oke guys, sebelum aku kasih caranya, nah kalian harus punya sepeda dulu sebelum wheelie. Dan wheelie itu apa? Wheelie itu mengangkat roda depan dan sambil dipedaling. Nah, habis ini aku bakal kasih tahu gimana caranya wheelie. Sini. Cara yang pertama, kita harus setting sepeda terlebih dahulu. Apa aja yang disetting? Ada rem, ada ban, ada seat post, ada apa? Gear. Pokoknya nanti bakalan disetting. Yang pertama kita setting dulu di remnya. Untuk settingan rem, jangan terlalu ke dalam gini ya. Jangan terlalu keluar juga. Jadi dipasin lah segini loh. Kalau terlalu dalam liatin loh. Nanti nempel sini. Nah loh, malah nggak bisa ngerem. Terus kalau terlalu keluar, nanti kalau pas ngangkat gini, lihat loh. Gini ya. Kita ngerem dikit langsung turun gitu. Untuk pengereman. Nah, jadi untuk para fansku, ya wes segitu aja. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu keluar. Gitu untuk settingan remnya. Sekarang ke settingan seat post. Untuk settingan seat post, nah jangan terlalu pendek, jangan tinggi. Nah, kenapa? Kalau pendek, otomatis kalau ngangkat kaki nekuk, nggak bisa itu, pedalingnya susah. Kalau tinggi juga nggak enak. Jadi ya pas lah sepinggang gini lo. Gimana untuk seat post dan rem? Udah paham? Nah, pokoknya udah wis. Seat post jangan tinggi, jangan pendek. Dan rem juga jangan keluar, jangan dalam. Pas lagi nih. Oke, lanjut kita ke settingan. Oh, kita setting bannya ya. Ini sini. Nah, untuk bannya jangan kempes, jangan keras. Jadi pas lah lo segini. Kenapa? Kalau kempes ya berat lah kalau pedaling. Kalau keras juga olang-oleng gini loh. Gini-gini nanti kamu kalau wheelie-nya. Jadi pas lah loh segini. Loh, kalau banyak segini ya enak buat wheelie-nya. Kenapa Mas Kribo ini bisa wheelie-nya? Karena settingannya ban, rem, seat post udah pas gitu. Sekarang apa ya? Aha, ini dia. Gear. Nah, untuk gear-nya kita menyesuaikan tempatnya. Kalau tanjakan ya kita ringanin, kalau di apa turunan agak diberatin dikit ya. Nah, oke, sini. Nah, kalau di tataran gini kayak kota-kota kan datar itu, kalian bisa pakai di gear 2 atau 3 dari atas. Jangan paling bawah, berat nggak bisa nanti. Nah, nanti aku bakalan kasih contoh kalau gear berat gimana, kalau ringan gimana. Nanti aku kasih contoh ya. Nah, sini. Pokoknya habis ini aku bakalan kasih contoh yang benar dan salah. Nah, untuk settingan apa ya sekarang ya? Oh, udah semuanya ya. Dari rem, seat post, ban, gear, pedaling udah ya. Pokoknya itu wes tadi wes yang aku kasih tahu itu ya. Para fanku jangan lupa ya, kalian harus pahami itu ya. Ayo ikut aku. Oke guys, habis ini aku bakalan kasih tahu mana yang benar yang salah. Oh iya, ada yang lupa. Posisi badan jangan lupa. Posisi badan kamu. Loh, posisi badan harus nunduk gini loh. Gini. Terus kita angkat sekeras-kerasnya angkatnya loh. Gini. Sampai tiduran, jangan takut jatuh. Kalau takut jatuh ya nggak bisa-bisa. Lihat ini Mas Kribo, bisa kan ya. Nah, udah untuk posisi badan. Terus, oh iya, pedalingnya belum ya. Nah, untuk pedalingnya ya, kamu nundukkan ya, kamu angkat terus langsung dipedaling, diimbangi sama rem. Dan remnya jangan langsung direm gini. Jadi dikit-dikit gini. Biar apa? Biar nggak langsung turun. Oke, habis ini aku bakalan kasih contoh yang salah dulu aja ya. Yang salah, oke yuk. Nah, ini yang salah untuk pengereman. Loh, langsung direm gitu, langsung jatuh. Jadi jangan apa? Langsung direm gitu, diimbangin lah, dikit-dikit gini-gini. Oke, lanjut. Nah, ini yang benar loh, diimbangi sama rem gini loh. Gimana? Gimana? Gampang kan ya? Diimbangin lah sama rem gini-gini. Oke, lanjut yang salah. Ini kalau kalian lupa ngerem, loh. Kalau nggak ngerem gitu, bisa jatuh. Jadi harus diimbangi remnya. Gini-gini loh. Sekarang kita untuk pengereman udah ya. Kita ke posisi badan. Ini yang salah. Oke, ini posisi yang salah. Orang awam biasanya melakukan ini. Gini loh. Loh. Badannya tegak gini. Nggak nunduk dulu. Jadi harus nunduk dulu terus kita tarik. Jangan tegang gini diangkat. Oke, ini yang benar.
Oke, ini yang benar. Nunduk dulu, terus ke belakang gini loh, langsung dimangi sama rem loh, loh. Bahkan jatuh loh, loh, loh. Gitu, gampang kan? Oke, untuk posisi badan udah, sekarang ke gear, gear, gear. Ini yang salah ini. Cuk, apa cuk? Ini kalau kalian pakai gear berat, salah ini. Loh, berat kan ya? Loh, nggak bisa. Kalau pakai gear berat, nggak bisa kalau di dataran gini. Harus di turunan. Dan juga kalau ringan, juga nggak enak. Cepet langsung turun nanti. Oke, ini yang benar. Nah, ini kalau kita pakai gear pas. Oh, di tiga. Ini pas ini, loh. Gampang, loh. Bisa kan? Langsung ditarik kan? Langsung diimbangi sama rem. Bisa. Oke, sekarang apa ya? Tadi udah rem. Gear udah. Pedaling udah. Udah semuanya, loh. Udah aku kasih tips semuanya, loh. Kalian harus bisa loh niruinnya. Sekarang aku bakalan kasih yang lebih jelas lagi bagaimana caranya angkat sepeda. Oke, dari sana ya. Oke, kita wheelie panjang ya, lo. Gini, nunduk terus ke belakang lo. Diimbangi sama rem lo. Gini lebih jelas kan lo, diimbangi sama rem. Lo, kalau diimbangi sama rem enggak bakalan geblak, guys, lo. Lo, gitu ya. Gitu dicontoh, jangan apa? Tegak gini, harus nunduk terus ke belakang, diimbangi sama rem sama pedaling, gitu caranya. Oke guys, itulah tips and trick dari Kak Kriteng, Kribu Gantek. Gimana? Udah jelas kan dan detail? Kalau misal kurang detail ya kalian komen lah di apa? Di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini aja video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and share Kriteng Official. Loh, Kribu ngapain tidur di situ? Kayak orang gembel aja. Woi, Kribu, hancur. Kaget-kagetin aja, Ovi. Mana sepedaku? Loh, kamu lo gak punya sepeda. Loh, punya Vi, downhill punya aku. Gak punya kamu. Loh, tadi on. Sepeda siapa tadi ya? Loh, mimpi tau ya Vi ya? Iya, kamu mimpi paling, mimpi apa kamu? Mimpi gini lo Vi, aku ya. Aku tuh punya banyak fan Vi, gitu Vi. Aku ajarin cara ngangkat sepeda. Tapi ya, di mimpi itu ya, nyata aku ngajarin anak-anak itu. Gitu. Tumben mimpi kamu bagus. Iya, heran aku Vi. Mimpiku itu loh, bisa ngangkat sepeda, malah ngajarin fan-nya itu loh. Sesek bentar Vi. Oh, gini aja Vi. Ini mimpiku ini ada maksudnya. Aku bakalan bisa suatu saat nanti bakalan bisa ngangkat sepeda dari mimpiku itu. Tapi badannya enggak ada Vi ya. Enggak apa-apa, kita cari uang buat beli sepeda. Gimana caranya cari uang? Oh, aku punya ide. Ikut aku. Ide apa, Kribo? Vi, kita cari uangnya. Mending nyuri aja. Ngawur kamu itu. Hei, kamu mau dapat uang apa enggak? Ya mau sih. Tuh kan ya, gimana? Gas enggak? Gas. Gas aja, ayo.